kita bersatu di dalam doa. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan ya Tuhan, yang memberikan kami kesehatan bisa berkumpul pada ibadah sore hari ini. Berkati kami semuanya mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah sore ini tertulis dalam Rut 1 ayat 7-17. Demikian firman Tuhan. Cerita dalam khotbah ini sebenarnya sederhana, yaitu pada zaman hakim-hakim ada satu orang keluarga dari Elimelek yang istrinya Naomi di kota Bethlehem dari suku Yehuda, di mana ada dua anaknya, Mahlon dan Kilion. Pada saat itu, pada zaman itu terjadi kelaparan di kota itu, sehingga mereka harus pergi merantau mengadu nasib di tanah Moab bersama dengan anak-anaknya. 10 tahun mereka di sana, Elimelek yang menjadi tumpuan keluarga mereka ini sebagai bapak meninggal dunia. Kemudian kedua anaknya yaitu Kilion dan Mahlon tadi pun menikah dengan orang Moab, yaitu Orpa dan Rut. Dan kita tahu pada akhir ceritanya kedua anaknya ini pun, anak Naomi ini, meninggal tanpa keturunan. Akhirnya Orpa dan Rut terkatung-katung. Naomi pun menjadi janda dan akhirnya dia berencana kembali ke tanah leluhurnya yaitu Bethlehem dengan kepedihan dan tanah kosong, dengan seorang janda, harta yang sudah habis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini Naomi menyuruh kedua menantunya itu untuk kembali kepada bangsanya di Moab karena mereka tidak punya keturunan, supaya memulai kehidupan yang baru. Tetapi Rut memilih ikut dengan Naomi dan percaya kepada Allah Israel. Ada kemiripan dengan tradisi patrilinear dari budaya Batak dalam budaya Yahudi ini. Kalau tidak beranak dan merindang di dok, ya mungkin si buruh, si istri bisa dipulangkan. Dan itu wajar saja. Namun ada hubungan yang istimewa di antara Naomi dengan menantunya ini, yaitu hubungan mertua dan menantu yang harmonis. Agak berbeda dengan orang Batak kan. Kalau orang Batak itu simatua doang parumpain itu ibarat doman barbara, ya kan? Tapi dan semuanya mungkin. Ternyata Orpa dan Rut adalah menantu yang baik marsumat Tuhan. Di akhir ayat yang kita baca, ada pilihan yang sulit, bahkan dengan berurai air mata untuk suatu perpisahan itu. Dan di sanalah ada bukti kesetiaan, hamurjun. Inilah yang menjadi inti dan tema dari firman Tuhan yang kita baca ini. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, banyak hal mungkin keputusan-keputusan yang kita sudah ambil dalam kehidupan ini. Keputusan apakah yang terbesar di dalam hidupmu? Apakah ini keputusan yang sulit? Apakah dalam mengambil keputusan atas dasar kesetiaan dan pengharapan, ataukah keputusan berdasarkan emosi? Yang kedua, apakah keadaan hidupmu saat ini merupakan suatu sebab akibat
dari hasil pilihan atau keputusanmu sebelumnya. Yang ketiga, bagaimanakah Anda membuat suatu keputusan? Adakah di dalamnya sebuah komitmen yang betul-betul kamu akan laksanakan? Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, seperti apakah arti kesetiaan yang dimaksud dalam firman Tuhan ini? Orpa memang dengan sedih hati perasaannya sudah mulanya ketika harus meninggalkan Naomi, bukan? Kelihatannya itu bukan kepura-puraan, dan itu pilihan yang logis menurut akal sehat. Kalau kita baca dalam Lukas tadi, Lukas 9 ayat 59 juga, aku akan mengikut engkau, kata seorang yang bersama dengan Yesus. Aku mau bersama kau Tuhan, tetapi izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Dan di ayat 61, izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Itu kelihatan seperti alasan yang baik, tetapi kesetiaan terlihat daripada pilihan, komitmen dan keputusan. Dan itu butuh pengorbanan. Mungkin pengorbanan perasaan, mengorbankan kesempatan, kekasih, keluarga, harta milik, jiwa dan raga. Saya pernah mengikuti kampanye pilkada dalam suatu daerah. Ketika dalam kampanye, kita pilih ini, yes, ayo. Pada saat di ruang pilihan, no. Ternyata pilihan tergantung pada apa? Tergantung pada isi amplop kan? Dan tidak ada yang melihat. Yang kedua, ketika saya mahasiswa, mungkin ada KMK. Teman saya ini termasuk pendua siapa? Kadang berurai air mata. What? Ternyata di kemudian hari dia meninggalkan Kristus karena ada pilihan cinta kekasih yang lain. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sering ada alasan yang kompromis dalam kehidupan kita yang kelihatan normatif dan semu dan mengaburkan kesetiaan. Ini sangat penting, yang kemudian menjatuhkan kita pada pilihan yang seolah benar di hadapan Tuhan. Menurut saya ini adalah suatu ujian iman bagi kita, termasuk kepada kita generasi muda yang ada di sini. Sekarang ini ada fenomena kawin kontrak, bukan keyakinan kita. Khawatir juga di suatu saat generasi ke depan akan mengilhami ini. Ada kawin campur sepotong dua iman, dan gereja memberkatinya atas dasar hak asasi manusia. Bahkan ada yang diberkati kawin sejenis. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kesetiaan diri kita sedang diuji. Jika Bapak Ibu di rumah sedang sakit, terbaring, tidak bisa apa-apa lagi, kita sebagai anak dan juga suami istri mungkin diuji dalam hal kesetiaan. Jika suatu saat kita kehilangan pekerjaan, di PHK mungkin, kesetiaan kita diuji. Jika mungkin ada di sini pelayan, ketika kamu ditempatkan di pelosok sana, mungkin di kampung saya, Sigotong misalnya, dan kamu bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika keluarga tidak mendapat keturunan, kesetiaan juga diuji. Ketika kesibukan kita ada, ketika bisnis kita lancar, tetapi orang tua kita tidak ada yang merawat, apakah mungkin suatu saat kamu akan menitipkan orang tuamu ke panti jompo? Kesetiaanmu diuji. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di HKBP dalam hal perkawinan sangat diperhatikan.
Itu makanya dalam langkah pernikahan ada bimbingan pranikah. Perjanjian pranikah atau pertupulun itu dilakukan 2 minggu sebelum pernikahan untuk menekankan inti pernikahan Kristen yang perlu dengan komitmen yang sungguh-sungguh, yaitu kesetiaan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pesan pada firman ini yang berkaitan dengan pertanyaan di awal tadi, kesetiaan Rut, saya yakin bukan tiba-tiba kesetiaan itu datang dan pilihan itu pada Rut harus mengikuti Naomi. Tetapi itu adalah proses dengan pengalaman persekutuan yang baik, yang intens. Dia melihat, dia mengalami, dan ketika hal di luar pikiran tiba, hal penderitaan dan musibah tiba, hal yang tidak masuk di akal tiba, Rut tetap memilih mengikut Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan ini menekankan, yang pertama, jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan, tetapi tetaplah berusaha supaya kesetiaanmu tidak tergoyahkan kepada Kristus oleh godaan hidup di dunia ini. Keputusan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita mengikut Kristus. Kita harus bersyukur kepada orang tua kita yang telah memperkenalkan Kristus kepada kita melalui baptisan walau kita masih anak-anak. Karena itulah kehidupan. Berkat ini tidak ternilai harganya. Keputusan ini dikuatkan kembali oleh Sidi kalau di HKBP. Semoga komitmen kita, komitmenmu sebagai pengikut Kristus semakin kokoh dan tidak tergoyangkan. Yang kedua, keputusan kita mengikut Kristus akan berdampak pada masa depan generasi di belakang kita, kepada kehidupan kekal yang diberikan Kristus kepada kita. Kalau kita baca seterusnya dari silsilah Rut ini, dari sanalah kelak kedatangan Mesias Juru Selamat itu. Kesetiaan menghasilkan berkat yang di luar daripada kemampuan dan juga cita-cita kita. Dan Tuhan adalah setia. Dan rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rut, yang menurut kacamata kehidupan ini adalah suatu kebodohan untuk berangkat bersama dengan Naomi yang tidak memiliki apa-apa. Naomi sudah kehabisan harta. Kesetiaan Tuhan menyertai orang-orang yang setia. Yang ketiga, setiap kita mengambil keputusan, jangan pernah mengabaikan otoritas Tuhan. Doakan dan pergumulkan. Jika penderitaan sepertinya mau mengatakan tak ada harapan lagi, percayalah bahwa di balik awan yang gelap ada matahari yang sedang bersinar. Rohani Zulma Marsaka Blakana Alaija Bubaro Patotu Dalanda. Kemungkinan remaja yang saat ini ada yang patah semangat karena mungkin ya belum diterima di PTN, pilihan, idaman mungkin. Tapi percayalah, Tuhan tahu, Tuhan setia, Tuhan mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan. Jika hari ini kamu dapat kegagalan, tantangan yang berat, yakinlah dalam kesetiaanmu, dalam doamu, Tuhan memperhitungkan. Dan Dia mengetahui yang terbaik bagimu. Yang penting, engkau kerjakan bagianmu. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi bagian daripada kita. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Dan pada akhirnya, kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Pernyataan iman yang sungguh-sungguh dengan kesetiaan dalam perjanjian lama
dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah pada Tuhan. Dalam perjanjian baru juga Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 21. Bagiku hidup adalah untung dan mati adalah upah. Bagaimanakah kita menunjukkan kesetiaan kita? Akan terlihat dari pilihan kelak. Akan terlihat dari tingkah laku dan perbuatan kita. Dan itu adalah hubungan dirimu, imanmu sendiri dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan, pilihan dan keputusanmu tidak ada yang politis. Supaya kita kelihatan rajin ke gereja, kelihatan baik. Tetapi suatu saat kesetiaanmu akan diuji dengan pilihanmu dan akan terlihat dari kenyataan hidup menjadi buah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, nanti setelah khotbah ini kita akan menyanyikan lagu 690 itu, Mengikut Yesus Keputusanku. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kesetiaan bagi kita di dalam Kristus. Ini adalah kisah yang sungguh-sungguh menjadi inspirasi kesetiaan Kristiani. Nokseng dari kota Garo di daerah desa Assam di timur laut India. Kalau kita ikuti ceritanya, di sana kepriaan seorang lelaki itu, kalau dia bisa mengumpulkan tengkorak, tengkorak berarti dia sudah mengalahkan banyak orang, dan ini menjadi teladan dan menjadi seorang pahlawan. Ketika itu Nokseng dan keluarga kecilnya ini menjadi seorang Kristen, dan mereka sekeluarga tertangkap oleh kepala suku di daerah Assam itu, dan dia diancam bersama keluarganya, jika engkau tidak melepaskan imanmu, maka anakmu akan saya bunuh, katanya. Dan dia pun berkata, mengikut Yesus keputusanku. Dan kemudian istrinya juga akan dibunuh. Di ayat berikutnya, dia berkata, aku tidak gentar dan aku tidak akan mundur. Dan akhirnya dia pun akhirnya ikut juga dibunuh oleh kepala suku itu. Tetapi yang lebih iman mereka, justru kepala suku dan desa itu menerima Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kesetiaan dan cara memilih menunjukkan kesetiaanmu yang sungguh-sungguh atau tidak bersama dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini, semoga kesetiaan kita semakin merangkak dan menunjukkan kualitas yang semakin lebih dan lebih baik mengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami akan arti sebuah kesetiaan. Karena Tuhan yang lebih dulu setia memberikan kami anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Yang berulang tahun, Tuhan yang memanjangkan umur, memberikan berkat sukacita sehingga mereka menikmati kebersamaan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Berkatilah kami semua yang melayani pada ibadah sore hari, anak-anak kami, orang tua, para remaja yang hadir di sini, dan semua orang tua kami dalam pekerjaan Tuhan yang memberkati, supaya keluarga kami bersuka cita dan damai sejahtera oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.